Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan panen alpukat SWY01 ya guys tuh. Nanti saya panen ditemani oleh Om Geno dan Pak Suwaryo. Kita panen sementara ini untuk milih yang sudah tua karena bunganya susu menyusul dan buahnya tidak matang merata. Ada yang kena cahaya matahari, ada yang tidak kena. Biasanya tua dulu yang kena cahaya matahari. Dan kita hari ini kita pilih guys, pilih yang sudah tua guys. Oke guys, dan alhamdulillah buahnya sudah terpesan. Jadi maaf untuk yang belum kebagian, sabar ya guys, sabar. Oke. Langsung aja guys, ikuti terus YouTube channel saya dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga ke tombol loncengnya. Hari ini kita panen SWY01. Halo, Bro. Ya. Panen? Ya. Panen. Halo, Pak Suwaryo. Panen nih, Pak. Panen. SWY01. Halo, panen. Dipilih-pilih dulu. Karena ketuanya itu gampang, asal berubah warna dikatakan tua, jadi kita pilihnya gampang. Si coklat Om. Pet. Kalau masih hijau belum, dulu jangan dipetik dulu. Itu banyak sekali guys. Iya kena, iya kena. Coklat mok. Dorong. Sip. Ini om. Dorong. Terus om. Wah ini dia. Wuh, ini sih pakai ini. Wah. Yang biasa. Sudah cukup tua guys. Tapi kita kumpulkan di sini. Ah guys, itu dia guys. Mudah-mudahan kita panen banyak hari ini. Jadi nanti saya nggak tanggung untuk kirimnya. Buat kalian yang belum dapat buahnya tahun ini, sabar untuk tahun depannya, guys. Sing tua om, sing tua. Tua sing ngepet. Mantap, guys. Besar-besar. Tua pak, tua. Mantap. Sip. Ini. Jati om, no. Bangun dari bawah. Sinang dulu, om. Tapi kena semua aku dari pakai ini. Kejam dari anu sih naik ngadok ke Pak. Kena. Pak, tuan iku Pak. Iyo Pak. Oh, okrok. Wih, mantap. Wih. Wih, sampun Pak, sampun. Iya. Satu-satu saja Pak, enggak apa-apa Pak. Wih, kasih. Mantap guys. Ini kemungkinan tuanya, tingkat ketuanya sudah 70-80% ya guys. Nah, ini cakep lagi kalau ini sudah berubah warna semua ini guys. Ini tua dari bawah. Yes. Jadi gampang guys, berubah warna. Nah, untuk menentukan tuanya berubah warna, petik. Oke, kita pilih lagi guys. Tua. Pak Suwaryo ini antusias sekali panen SWY01.
ini alhamdulillah sudah dipanen separuh ya. Sudah dipanen. Dititili bahasa Indonesia ini apa? Dititili apa Pak? Oh, sudah mulai dipanen sejak sebulan yang lalu ya Pak? Iya. Sudah sebulan lalu sudah dipanen separuh ini guys. Ini masih separuh, nggak ada separuh. Kemarin banyak lagi guys. Jadi kenapa kan dipanen awal? Karena Pak Suwaryo sendiri takut. Nah ini dikasih penopang guys sampai tiga. Karena memang buahnya sangat lebat, takut patah lagi karena SW01 sudah patah 3 kali guys pohonnya. SW02 baru 2 kali kalau enggak salah. Jadi kemarin takut akhirnya dipanen separoh. Lah ini sisa separoh kita pilih karena yang tua-tua kemarin sudah dipilih Pak Suwaryo. Oke, Pak. Mantap. Ya guys. Sebagai 01, buahnya cantik. Bentuknya menarik. Rasanya enggak tahu nanti ini besok ini. Panenan kali ini saya belum coba, kemudian rasanya enak stabil karena curah hujan sangat tinggi, guys. Kemudian rasanya enak stabil. Tapi kalau untuk biji, data edible portion-nya itu sudah dari bawaan orok. Jadi dari kecil sudah astagfirullahaladzim ya Allah. Satu guys. Ini. Oh, patah apanya, Pak? Oh, bambunya sampai patah guys, ini besar banget soalnya guys. Tah. Kita tuak. Ya, wis. Wis, ya. Ini yang udah ya. Abot guys. Abot. Ini dia. Bedanya Pak Suwaryo dan saya metiknya ya. Kalau saya kan bakul bibit ya guys. Jadi saya pakai enter pun saya petik ini guys. Ini kan lumayan ini. Wah, buahnya dapat, enternya dapat. Ayo petik lagi guys. Terus kue cilik. Iye. Kue. Nah. Wis ora kang urung. Ipis. Sae moni berarti. Wah, ono. Gede, Om. Ton cilik. Dari bawah kecil. Sudah sampai bawah. Size ideal ini 1,2 kg, mungkin ini di antara 400 sampai 500 gram. Ini bro, kita baru dapat berapa ini? Masih banyak yang untuk di atas? Sih. Kipe ya? Oke. Silik ya? Iya, ireng kan? Hati-hati Om Guno, hati-hati. Metatakan ya, ngapik. Wih, seorang lah. Sing menek siapa disit? Sing menek be. Pak Suwaryo ya. Senang gue harus dilebari mana? Ibu panen bu. Panen. Ibu harus dilebari mana? Panen kagak sekian. Kayum. Dur. Terus.
Terus dah ya kowe om. Terus lorek. Sip. Awas sabot. Di banget kowe om. Ora lah. Ganu pas panen kendil sing karo 1/2 kilo mok. Rubuh nang kebumen. Ono Muhammad. Rey om. Hah? Mas, mungkin apa? Berarti itu kayak kendil sih. Panen dulu. Panen. Kan kayak kendil. Nggih, Bu, tuang, Ibu. Kados bapak. Pun tua. Bener kendil kayak gini. Kendil. Kendil. Kendil kalau di sini ya, Bu. Kalau di Semarang sebelah barat itu namanya kendal. Kendal. Pinggir pring ya. Lurus ya, terus. Terus, terus. Dur atas. Nah. Iya. Iya, utuh. Nah, sing kowe. Nah. Ih, urung lepu. Nah, gue om. Iya, melebu. Oh, saya ngerti ngerok ngarepe. Ngarepe anak, mandan. Nah, anak gue, ya. Terus, ora. Urung. Wis. Awas om, abot banget gue om. Abot banget om, gede gue, tua banget maning. Pak Suryo sedang servis. Wah, gede banget ya, mantep ya. Super tua ini. Dan besar, guys. Mantap ini. Ini pungkinan paling tua ini, guys, di antara teman-temannya dan paling besar. Wow. Alhamdulillah, guys. Kita panen hari ini berapa butir ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 butir ya guys. Ini dia, ini kita dapat yang paling besar, paling tua. Dan ini yang paling kecil ya guys. Oke, kemungkinan ini sekitar berarti ons, nggak ada ya. Yang ini kemungkinan prediksi saya sekitar 800-an gram ini guys. Lebih. Oke, lebih ya Bu? Lebih, orang kecil kayak aku, kemarin 800. Wah mantap Bu, ini mudah-mudahan nanti kita timbang berapa untuk berat sekarang ini. Oke, guys, sekian dulu ya guys untuk hari ini kita panen SW01 tahap 1 ya guys. Ih, bukan ding. Ini tahap ketik tahap bolak-balik karena sudah separuh di pohon sudah dititili. Bahasa Indonesianya apa ditili ya? Sudah ditili sama Pak Suwaryo dan Ibu Suwaryo. Ternyata Pak Suwaryo petik, Ibu juga petik tidak konangan. Aduh, mantap sekali ya guys. Karena apa? Ya tadi itu alasannya box semplak, box sempal pohonnya kubuk. Aku patah karena banyak, gede banget guys. Mantap ini kan. Gede banget guys. Mantap bentuknya cantik. 01 memang bentuknya lebih cantik daripada 02. Dan keren ini pokoknya guys. Jangan lupa ya. Tanam 01 ya guys. Yang banyak ya guys. Belinya bibitnya ke saya ya guys. Harganya Rp150.000 untuk bibit ukuran 35 sampai 50 cm. Dan buahnya ini 1 kilo harganya Rp200.000. Jadi kemungkinan ini satu butir hampir 200.000 guys. Jangan pada tanya kok mahal mas, karena ini masih langka. Nggak tahu nanti mudah-mudahan stabil seperti alpukat khas yang import dari luar negeri itu ya guys. Amin ya Allah. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Juga klik tombol loncengnya dan ikuti terus YouTube channel saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dua temen ya. Ki nggo aku, Bos. Ono. Hah? Ya, Pak. Ya. Ambil. Ambil sing akeh kudune iki, Pak. Kebone kebakti iki, aku bakti ya. Insyaallah. Iki piye kok, Bos? Delok kaya apa isine lah. Iya. Ini dapat gas, ya. Yakin.